Selamat datang di channel DK8000, kembali bersama Surya di sini. Ya, kembali lagi di acara gaming session bersama Jojo ya. Oke, video kali ini saya akan membahas mengenai kawan-kawan kan udah pasti punya ini ya, punya Jojo ya. Kalau yang belum ya silakan gabung dulu bersama Jojo. Ya itu smart kontraknya ada di bawah, terus grup Telegramnya Jojo Indonesia ada di sana. Di bawah juga di kolom deskripsi, dan juga grup Telegram untuk globalnya itu juga ada di deskripsi. Slippage-nya juga ada di kolom deskripsi. Mau beli, tinggal klik aja, tinggal copy paste link yang ada di kolom deskripsi ya. Oke, jadi video ini saya akan tujukan kepada kawan-kawan yang masih bingung ya. Yang masih bingung kalau naruh Jojo di pool ya kan. Kalau naruh Jojo di pool itu enakan di staking atau di unstake aja. Jikalaupun di unstake atau di harvest, kapan enaknya kan gitu ya. Ini video ini adalah menurut pendapat saya. Kalau kawan-kawan mungkin ada yang berbeda, monggo kita diskusi di kolom deskripsi, kolom komentar. Oke, sekedar informasi aja dulu ya. Jadi Jojo ini untuk mendapatkan cuannya itu banyak banget caranya. Ada auto staking, kalau misalkan cuma megang tokennya aja, lalu bisa dapat earn ya, reward di poolnya, bisa dapat juga cuan juga kalau ikut di biddingnya. Memang sih biddingnya tidak sekencang beberapa bulan kemarin ya, karena ini harganya sedang turun dan lagi sideway per hari ini ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 21 November 2021. Keren angkanya ya, 21 November 2021. Nah, ya. Jadi untuk di pool ya, di poolnya itu banyak banget poolnya. Poolnya Jojo, ada poolnya Fate Origin, ada poolnya Jojo Fun, ada poolnya Jeans-nya, ada Jojo poolnya ya. Di sini ada Play to Earn untuk Jojo Child, dan ada pool Genesis itu untuk si Jojo Origin, dan juga Jojo Tax Pool ini untuk Jojo Bounty dan Jojo Buddy. Nah, masing-masing dari pool ini dia membawa ini, membawa hash rate, membawa earn per 1000 hash rate per 24 jamnya itu masing-masing berbeda. Untuk saat sekarang itu yang paling tinggi masih dipegang sama Fate Origin ya, 5,0409 dolar atau sekitar 7204 Jojo per 24 jam ya. Sedangkan kalau Fun Pool itu di 1,3657 atau 1951 Jojo. Lalu kalau Jeans Pool, Jeans, oh 6,46 ternyata ya, di Wing Eye. Di Wing Eye, cuman karena saya nggak punya Wing Eye jadi saya nggak pernah perhatiin. Jadi kawan-kawan kalau punya Jojo Wing Eye, monggo, itu masih tinggi banget. Terus kalau di Jojo Pool-nya, kalau di Jojo Child-nya, Play to Earn-nya itu ada di 3,7333 atau 5,335 Jojo. Kalau di Pool Genesis untuk Jojo Origin itu di 2,7298. Ya, kalau Jojo Tax Pool nggak usah diomongin deh, itu kecil banget soalnya. Nah, sekarang ini inti dari video ini. Kalau saya pribadi, ya, saya akan mendiamkan hasil dari staking di pool ini paling nggak seminggu atau paling lama 2 minggu. Ya, seminggu lah pokoknya ya. Kenapa seminggu? Ya, jadi seperti ini. Karena kita stake ya NFT kita di sini, tentu kita dapat ini ya, ini si earn ini. Tapi jangan lupa pada saat kita stake atau harvest nanti tentu ada biaya ya kan, ada fee-nya. Nah, fee itu saya lupa berapa ini, tapi biasanya sih antara range-nya 1 dolar sampai maksimum 2 dolar. 2 dolar nggak pernah, 1, sekian biasanya ya, 1, sekian. Anggaplah paling jelek lah 1,5 dolar lah ya. Nah, at least kawan-kawan hasil dari earn-nya ini untuk masing-masing pool sudah ada di atas 1,5 dolar. Jangan 1,5 dolar dong, kali 2. Paling nggak di atas 3 dolar. Ya. Nah, kalau bisa lebih banyak. Jadi biar saat unstake itu, biar nggak rugi-rugi amat gitu kan. Seminggu, 2 minggu, oke lah. Kenapa di harvest beli? Kenapa di unstake beli? Ya, karena kalau cuma didiamkan di sini, ya, enak sih ngelihat nih kayak angka saya nih, 36.103 Jojo atau setara dengan 25,26 dolar.
Enak sih. Ya, kelihatannya gede, apalagi udah sampai 100, 200, 300, 400, $500. Oh, gede banget. Ya, tapi nggak dapat apa-apa gitu loh. Cuman, kita cuman puas ngelihat aja. Wih, banyak ya saya punya dolar. Banyak ya saya punya koin Jojo habis pull. Tapi nggak bisa dapat apa-apa. Kalau saya, mendingan saya unstake aja. Saya harvest ini. Lalu saya, begini. Begitu di harvest, dia akan masuk ke koin kita, ya kan? Ke koin kita, ke wallet kita. Nah, dia akan masuk ke sini. Ya kan, ini saya udah berapa kali ini udah harvest segala macam, udah beli ini, udah beli itu, ya kan? Dan nanti kalau udah masuk ke wallet ini ada namanya auto staking. Saya nggak pernah memperhatikan seberapa besar, berapa persen ya kenaikan dari si ini, si auto stakingnya ini. Tapi yang pasti dia bertambah, ya kan? Semakin besar token Jojo, koin Jojo yang kita taruh di sini, token Jojo yang kita taruh di wallet ini, maka auto staking, hasil dari auto staking tersebut akan makin gede. Ya kan? Memang kalau pada saat nanti harga si Jojo drop kayak sekarang, ya dia ikutan turun juga secara dolar. Tapi secara persentase koin token Jojo ya tetap gitu loh. Dia tidak akan berubah. Seumpama nih, saya nggak tahu, umpama aja 2% seumpama gitu kan. Mau dia harganya naik ke $10 atau mau dia turun misalkan ke 0,000 sekian dolar, itu tetap aja 10% gitu loh. Nah, kalau nilai dolarnya sih pasti berubah terus, gitu loh maksud saya. Ya, jadi kesimpulannya adalah saya mendingan harvest aja atau unstake aja yang di pool, lalu saya taruh di wallet. Selesai gitu. Terus kalau udah di wallet diapain beli? Nah, ini dia. Terserah kawan-kawan. Cuman kalau saya ya, beberapa teman juga itu compound ya. Jadi tarik, taruh, tarik, taruh, tarik, taruh. Tapi kalau saya ada, kalau misalnya ada project bagus lagi, kayak si Besties kemarin ini, ya udah saya beliin aja, saya buang ke sana gitu. Saya pakai beli si token Besties lagi. Atau saya mau beli yang lain kayak Theta kemarin dan segala macamnya gitu loh. Ya, jadi tidak hanya terpaku pada satu project. Dan tapi kalau ingin dapat project lain, nggak ngeluarin duit lagi. Itu sih kalau saya. Bagaimana dengan kawan-kawan? Jangan lupa ya, dikasih tombol like-nya. Kalau nggak suka silakan di-dislike. Kalau suka silakan di-subscribe, oke? Okay? Terima kasih sudah menonton Eka 8000. Kita ketemu lagi tadi di video mendatang. Terima kasih, have a nice day. Bye-bye.